Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, dan anda bersama saya Azizan Alam sempena dengan program Temu Anwar kali ini, dan kami bersiaran secara langsung dari Dewan Tuanku Chancellor University Sains Islam Malaysia. Dan saya pasti anda sudah tahu bahawa program ini merupakan lokasi yang kelima, siri yang kelima selepas yang pertama kali diadakan di KLCC, dan seterusnya kita terbang ke Bumi Sabah dan ke Pulau Pinang, dan seterusnya lokasi terakhir baru-baru ini di Universiti Malaysia Kelantan. Dan kalau boleh saya nak kongsikan mungkin sedikit mengenai latar belakang mengenai program Temu Anwar, di mana ia merupakan program kesinambungan yang telah pun diadakan sejak dari tahun 2009 lagi, dan ini merupakan antara program dialog dua hala di antara pucuk kepimpinan tertinggi negara dan juga golongan-golongan belia. Dan untuk maklumat anda juga, sebelum ini di KLCC menerima sambutan yang amat-amat memberangsangkan, di mana seramai 8,000 peserta sudah pun hadir untuk program Temu Anwar di sana, dan pelbagai perkara yang telah dibangkitkan oleh golongan-golongan belia ataupun mereka yang hadir pada waktu itu, antaranya berkaitan dengan isu peluang pekerjaan, kesihatan, pendidikan, pengangkutan dan juga ekonomi. Dan untuk maklumat anda, sebentar tadi Perdana Menteri sudah pun tiba bersama dengan DIF-DIF kehormat dan disambut oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Pengangkutan dan juga Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti serta Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Dan juga sebentar tadi sudah berlangsungnya sesi bagi menandatangani plak sambutan ulang tahun ke-23 Universiti Sains Islam Malaysia. Dan untuk maklumat anda juga, hari ini saya tidak berseorangan, dan bersama saya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, iaitu pengarah bagi Pusat Komunikasi Strategik. Apa khabar Prof? Khabar baik, terima kasih kerana hadir ke USIM. Prof, kalau bolehlah saya nak tahu, kalau boleh kongsikan dengan para penonton, bagaimana dengan persiapan USIM kali ini untuk menjayakan program Temu Anwar kali ini? Kita telah bersiap sedia sejak seminggu lebih yang lalu. Ya. Di USIM kita sangat berbesar hati ya, bila kita nak tahu bahawa Perdana Menteri akan datang ke USIM. Jadi, of course, keadaannya agak kelangkabut, tetapi kami sangat bersemangat dan berbesar hati dengan kehadiran Perdana Menteri. Dan tadi kita boleh saksikan bagaimana dengan kegairahan yang diberikan atau sambutan yang diberikan oleh penuntut-penuntut ini, dan difahamkan juga bukan sahaja penuntut daripada Universiti Sains Islam Malaysia, tetapi turut dijemput pelajar-pelajar daripada negeri-negeri daripada Negeri Sembilan secara khususnya. Dan mungkin Prof juga boleh kongsikan kepada kami berbagai isu telah dibangkitkan oleh mahasiswa sebelum ini, dan mungkin apakah antara perkara yang akan dibangkitkan ataupun akan diajukan oleh golongan peserta untuk kali ini yang mungkin ingin mendapat perhatian Perdana Menteri. Mungkin ada itulah, saya pun tak pastikan sebab saya bukan mahasiswa, tetapi apa yang saya mungkin on top of my mind kali ini, mungkin pelajar akan bertanyakan berkaitan dengan minimum gaji untuk graduan. Saya rasa itulah antara yang akan dibangkitkan, berkaitan dengan penurunan kemasukan ke IPT. Saya rasa itu adalah sangat dekat dengan pelajar-pelajar, dan juga berkaitan dengan ekonomi dan gig, pekerjaan gig dan sebagainya. Sesi itu antara beberapa soalan yang akan timbul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak perkara-perkara yang terkait dengan mereka, yang dekat dengan mereka. Kalau kita lihat sebelum ini juga mereka turut bertanya tentang biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga berkaitan dengan allowance insentif yang disediakan oleh untuk latihan industri mereka. Dan untuk itu juga, kalau kita Prof boleh kongsikan berkaitan mungkin bagaimana program ini boleh mengetengahkan suara-suara pelajar ataupun golongan muda di luar sana. Saya rasa ini adalah antara platform yang sangat bagus, satu wadah yang sangat bagus ya, untuk merapatkan lagi jurang antara pemimpin dan juga pelajar, iaitu golongan muda yang akan menjadi pemimpin masa akan datang. Saya rasa ini adalah satu ruang yang sangat bagus supaya pelajar tahu apakah aspirasi pemimpin, dan juga pemimpin tahu apakah yang dimahukan oleh golongan muda. Jadi kalau boleh kita katakan ini adalah platform terbaik yang digunakan oleh bukan saja kita nak kata Perdana Menteri, tetapi pihak kerajaan sendiri dalam mendengar keluh kesah yang diberikan oleh golongan muda, dan soalan-soalan yang diajukan sebenarnya sebelum ini berbagai-bagai. Kalau kita tidak terhad ataupun limit kepada soalan-soalan kita jangka mungkin berkaitan dengan isu semasa, tapi mereka juga bertanya berkaitan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kampus mereka. Jadi kalau boleh Prof kongsikan potensi dan juga faedah yang boleh
boleh berkaitan dengan belia dalam program Bual Bicara ini. Apakah antara faedah-faedah yang mungkin Prof boleh ringkaskan tentang yang boleh dapat daripada program inilah? Saya rasa belia yang datang pada hari ini amat bertuah kerana dia bukan sahaja mendapat first hand information daripada Perdana Menteri. Bukan senang kita nak dapat first hand information, ya. Kita sendiri pun tak dapat berjumpa dengan Perdana Menteri. Tapi hari ini Perdana Menteri saya rasa paling utama adalah untuk melihat golongan muda, berjumpa dengan golongan muda, bertemu golongan muda dan mendengar isi hati mereka. Kerana saya rasa Perdana Menteri tahu, kerajaan juga tahu, dasar di masa hadapan adalah terletak kepada golongan muda pada hari ini. Jadi kepada golongan muda yang datang hari ini, tanyalah soalan-soalan yang bagus, tanyalah soalan-soalan yang bijak, soalan-soalan yang boleh menjadi dasar di masa hadapan. Ya, itu saya setuju ya Prof. Jadi saya difahamkan bahawa Prof telah menjadi pendidik selama 15 tahun, satu tempoh masa yang agak panjang, dan kalau kita boleh kata Prof ni boleh saksikan perubahan pemikiran generasi yang dahulu hingga sekarang, dan mungkin Prof boleh kongsikan sedikit pandangan Prof sebagai pendidik dalam menerima kelantangan suara anak-anak muda pada masa kini yang dikongsi di media sosial sebagai contoh. Saya rasa kita tak dapat elakkan bagaimana anak muda dengan lebih lantang pada hari ini. Ya. Ini kerana media sosial ini memberi ruang kepada bukan lagi golongan anak muda tetapi juga golongan yang tidak begitu muda. Jadi perkara ini kita tak boleh salahkan kepada anak muda sahaja, tetapi saya yakin anak muda pada hari ini lebih bijak, lebih tahu literasi media sosial dan lebih baguslah memberikan pandangan. Baik, itu dia tadi temu bual bersama dengan Profesor Dr. Faizal, dan kita bawakan perhatian anda kini untuk memulakan program Temu Anwar kali ini, dan kita ke pentas sekarang. Okey. Baik, jazakallah khair Kak Sivira, terima kasih Datuk Sri bersama kita bersama anak muda hari ini. Tapi kita nak buat roll call sedikit. Pelajar USIM, say hey. Pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta, Kolej dan sebagainya, say ho! Pelajar sekolah yang mungkin akan menanyakan soalan dan masuk kabinet hari ini, say hey! So, itu antara yang ada untuk hari ini, Datuk Seri. Dan sebelum kita mulakan, saya buka ruang seluasnya untuk Datuk Seri berikan sedikit mukadimah dan juga panduan kepada kita. Apakah yang seharusnya kita angkat untuk perbincangan pada hari ini? Silakan, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullih wa kafa billahi shahida. Usolli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar Amiruddin, Saudara Anthony Look, Menteri Pengangkutan yang saya muliakan, Dr. Zulkifli, Naib Chancellor dan para pengajar dan anak-anak yang dikasih sekalian di USIM dan Tingkatan 6, ada PTE dan juga ada belia-belia. Kesempatan ini yang saya kira sebaiknya untuk kita adakan dialog. Selalunya kalau Menteri dan Menteri datang, dia monolog. Dialog ini maknanya wacana. Wacana itu kalau mau hidup, dia harus segar, harus bebas. Dengan tentunya akhlak dan budaya. Saya dalam kesempatan beberapa bulan ini memang jelajah hujung minggu di universiti-universiti tempatan untuk mendedahkan anak-anak kepada dasar yang kami dipertanggungjawabkan, memberi pencerahan yang sewajarnya dan mendengar keluhan anak-anak muda. Tentunya dalam suasana bebas ini, ada yang berikan banyak pandangan. Ada ahli parlimen pembangkang yang mengatakan, saya tidak harus meneruskan acara seperti ini, harus kerja di pejabat saja. Saya ingat dia memang wakili pemikiran tahun 40-an. Patutnya ruang ini, ruang yang baik. Mana saya tahu masalah universiti? Melainkan daripada dengar mereka. Ada universiti mengatakan tak cukup bas. Ada yang katakan elang tak cukup. Ada yang mengatakan berapa gym tiada facilities. Saya tidak fikir itu jadi masalah. Tapi yang saya tekankan selain daripada itu, kita ada tanggungjawab sebagai anak muda untuk berusaha melengkapkan tentunya ilmu, menghidupkan budaya iqra, membaca dan berilmu, dan berusaha mencari menegak kebenaran keadilan.
ayat yang dibacakan tadi bagi saya sangat tepat untuk mengangkat kesedaran anak muda, kerana titik tolaknya akan diceritakan kisah yang benar. Jadi dalam politik ini bukan bermakna boleh kita syarah ikut hawa nafsu amarah, menipu, memfitnah dan sebagainya. Sebab itu Quran itu menegaskan nahnu, dia akan kuceritakan nakhussu alaika naba'ahum bilhaq, itu kebenaran. Apa dia kebenarannya? Ya, kebenaran fakta sejarah, kebenaran daripada sumber yang sah dan sahih. Ini maksud wacana. Dan dalam negara kita, kerana kebebasan itu dianggap suatu hak, kadang-kadang tidak disertai dengan keinginan menilai, membaca. Tradisi Islam itu luar biasa, kerana dalam semua perkara, authenticity, maknanya kesahihan Quran, itu pernah dipertikai. Dan Quran menjawab bagaimana mencabar orang yang mempersoalkan untuk menzahirkan ayat yang boleh menyaingi. Tapi itu tentunya dialog dengan orang yang memang sudah sesat. Tetapi dalam tradisi hadis pun begitu. Ini Syekh minta maaf lah, anak-anak jangkau dalam bidang anak murid. Yaitu kesahihan itu boleh disoal. Kalau tanya hadis ini rawi siapa? Sahih atau tidak? Sanadnya mana? Itu dibolehkan untuk apa? Untuk menentukan bahawa tidak ada kekeliruan Israiliyat. Nah, kalau kita belajar itu, kemudian dalam hidup kita tak peduli apa dia sumbernya. Ya. Dan kita ikut-ikut walak tak tentu arah. Ini jadi masalah di negara kita. Sebab itu saya berdepan dengan anak muda supaya menerima teguran. Ada yang benar, ada yang tidak tahu, ada yang harus saya perbaiki. Kerana seorang Perdana Menteri atau kerajaan tidak semesti tahu semua. Tidak akan semua jawapan dalam semua perkara. Tidak harus ada sifat bongkak dan takabur sehingga mengatakan tidak ada kekurangan dan kelemahan. Jadi kalau ada yang saya tidak tahu, kita cuba perbaiki sedaya upaya. Tanggungjawab saya pula di samping itu memberikan kerangka besar. Anak muda harus tahu kedudukan mereka, hak mereka, tentu tanggungjawab mereka menimba ilmu. Cemerlang. Universiti termasuk USIM di antara universiti yang menjadikan kecemerlangan itu itqan fil amal dalam semua bidang dan disiplin. Itu suatu yang diterima. Tetapi di samping itu, dia adalah sebahagian dari masyarakat. Dia bukan gedung terpisah. Bukan mercu yang dibina, indah dan tersisih daripada masyarakat di luar. Sebab itu di beberapa dialog dengan mahasiswa, saya ingatkan karya Miller dari University Harvard, mantan dekan, yang mempertikai maksud dan matlamat University Harvard itu sendiri. Tidak ada orang di dunia boleh pertikaikan kecemerlangan akademik, academic excellence University Harvard. Tetapi Miller pertikai bukan excellence-nya, tetapi it is an institution which is soulless. Maknanya ada kecemerlangan ilmu tetapi tidak ada jiwa murni, hati nurani, keprihatinan tentang apa yang berlaku di luar. Dia bagi contoh. University Harvard itu di Boston. Kelilingnya itu ada masalah. Kemiskinan ketara. Tidak dipedulikan oleh kebanyakan mahasiswa. Ada kesenjangan di antara yang kaya dan miskin. Bukan jadi masalah. Kerana orang yang di University Harvard itu harus cari jalan, cemerlang, jadi profesional dan diterima dunia. Ada diskriminasi kaum. Kulit hitam di ghettos tidak menyentuh hati nurani mereka. Jadi kata Miller, ada kelemahan sistem pendidikan yang tidak mengetuk pintu hati
untuk tahu dan insaf tentang masalah kemanusiaan di luar. Apa arti universiti tanpa nilai dan akhlak? Apa arti universiti tanpa kesedaran tentang permasalahan yang dihadapi? Ya. Sebab itu di universiti, professors atau naib chancellor harus beri ruang anak-anak tanya, kritik, tegur. Ada yang bertanya minta saya boleh tak buat speaker's corner? Saya kata boleh. Apa yang nak halang? Yang halang, yang ada peraturan itu ada undang-undang. Kalau guna speaker's corner untuk mencaci orang, memfitnah orang, membawa kepalsuan, itu ada aturan. Tetapi harus ada kebebasan itu. Dan pimpinan mahasiswa tentunya boleh bertanya. Apakah dasar ekonomi kita ada landasan yang betul? Dan kita mula dengan beberapa fakta yang harus diterima. Ya, saya sudah jadi Perdana Menteri 7 bulan. Dalam hidup yang penuh simpang siur, masuk keluar penjara. Nah, itu bukan relevan dalam perbincangan kita. Tapi saya sebut mila tadi, saya mau mengetuk pintu hati anak-anak. Supaya tahu diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, ada tuntutan mereka. Mau universiti menjadi gedung cemerlang dari segi ilmiah. Tetapi mau juga anak-anak bangkit sebagai elemen sedar dalam masyarakat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu soal keimanan, soal akhlak, soal sosial, soal kesedaran tentang apa berlaku persekitarannya. Menolak kemungkaran, kezaliman, rasuah, penyelewengan. Mau menegakkan yang benar dan yang hak. Ini cabaran kita. Dan saya yakin insyaAllah melihat kepada kesedaran ini, ada harapan yang tinggi. Bukan saja kepada SIM, tetapi kepada generasi muda yang harus bertindak lebih baik daripada apa yang sudah warisi. Sistem politik negara kita, sistem ekonominya, track record pimpinannya tidak terlalu membanggakan. Apa yang dikenali dengan Malaysia? Sekarang hutang 1.5 trilion ringgit. Negara kaya, banyak hasil masuknya, tenaga kerja yang hebat, profesional yang mantap, tetapi hutangnya 1.5 trilion ringgit. Saya sebut memang ada hutang yang diperlukan. Almarhum Tun Abdul Razak, orang yang pertama yang mengambil hutang banyak daripada Bank Dunia. Tapi untuk apa? Untuk buka Felda. Untuk membangunkan luar bandar. Ya. Jadi, kalau tanya saya, generasi kedua daripada itu, saya kata, oh, boleh, tak salah, hutang untuk itu. Tetapi kalau hutang itu tempat mercutan yang hebat, hutang yang menyebabkan ada kebocoran, hutang yang memperkayakan beberapa kerat, orang yang tamak haloba mencuri harta, hutang itu harus kita tentang, kerana itu membebankan generasi muda akan datang. So, ada perbedaan. Ya. Jadi 1.5 trilion. Saya boleh jalan keluar. Anthony Look. Saya bercakap. Eh, kita hutang dia lagi. Bukan saya nak bayar. Anak-anak muda nak bayar. Biarlah. Itu masalah dia. Kan itu tidak bertanggungjawab. Jadi oleh itu. Saya kata. Jangan hutang lagi. Hutang terlalu banyak. Berapa defisit? 5.6%. Maksudnya apa kerti defisit? Macam Adam Smith kata. Managing the economy of a nation is like managing the economy of a household. If your income is 10,000 and you spend 15,000 on non-essential items, then you are condemning the family into the total dependency on debt. Maknanya hutang tu boleh kalau hutang untuk berniaga, hutang untuk buka gerai. Tapi kalau hutang untuk beli televisyen, beli berlian, beli gelang, beli itu hutang nak mampus keluarga. Sebab itu saya katakan tidak perlu. Baik. Defisit ini 5.6%. Jadi kita turunkan defisit ke 5%. Nak turun banyak tak boleh. Kerana dalam belanjawan madani
yang saya luncurkan tahun lalu, kita ada penambahan. Semua potong-potong-potong-potong. Tapi untuk pendidikan tambah 2 bilion ringgit. Karena bagi saya masa depan negara ini mesti melalui mutu pendidikan yang lebih baik. Kedua, kesihatan. Kemudian baru yang lain-lain. Kemudian bila kita cakap pendidikan, banyak keperluan. Tapi saya fikirkan, hampir semua sekolah tandasnya ada rosak. Berapa kan, kalau saya tanya anak-anak yang datang dari sekolah yang ada tandas rosak, angkat tangan. Ya. Tak ada tandas rosak di sekolah. Di sekolah mana? Sekolah dewa. Ya, ada. Saya dijaga-jaga Port Dickson dulu. Because you remember that. Almost every school, almost all schools ada. 8 tandas, 4 rosak. 6 tandas, 3 rosak. I mean, that's not the way we treat our children. Whether that children is a Malay, Chinese, Indian, Dayak, Kadazan, it does not matter. They are our children and we must protect them. Minta maafkan sikit. Berapa belanjanya? 1.4 bilion. Nak repair pakai asas, 1.4 bilion kena cari. Untuk klinik desa pun begitu. Jadi saya minta sesudah yang saya mula terang yang ini supaya orang faham. Sebab tu orang tanya, Anwar keras sangat. Rasuah, rasuah, rasuah. Iyalah. Sudah enggak, negeri ini terkenal sebagai rasuah yang sistemik. I inherit a government known internationally as a corrupt nation. It is my duty to clean it up and I will clean it up at all costs. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Saya bagi tahu. Ya, Anthony Lok kebetulan dia dalam kerajaan. Dia tahu. Daripada awal saya kata, please. Ini negotiated contracts, ambil commission. You please stop. Because saya tidak akan pertahankan. Sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. You curi, you bawa SPRM, bawa pegawai negara, hakim, masuk penjara. Ya. Ada ya, orang kata, oh ini menghasut mahasiswa. Apa nak hasutkan? Your duty. You tidak tahu sebab pegawai tidak didedahkan. Pergi mana-mana negara di dunia. Jumpa pelabur-pelabur asing. Semua kata, saya ada satu dunia harap, satu negara harap. Sahabat saya baik. Dia besar nak invest. Tapi dia kata, iyalah, Anwar is trying, tapi the country is so corrupt. That is the image. Saudara, we have to work hard. Jadi saya perlu sokongan ini. Ya. Because saya nak, ini saya tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan staf apa. Tegur dengan baik. Jangan hina. Jangan fitnah. Ini terakhir ni soal sempadan dengan Indonesia. Anwar dah kianat negara dan jual negara kepada Jokowi. Ini bangangnya cakap. Ya. Kalau betul tak apa. Proses dia apa? Yang pernah jadi menteri ini. Zul biasa jadi menteri. Apa proses sebelum saya tanya? Peguam negara kena jelaskan. Jabatan ukur. Pemetaan kena jelaskan. Kementerian Luar kena jelaskan. Polis kena jelaskan. Tentera kena jelaskan. Saya tanya, panggil mereka. Sure, line gini-gini. Baik. Dia jelaskan. Di parlimen dia tak berani tanya. Di luar. Tapi jangan fitnah. Saya tak pedulilah. Pakai songkok ke, pakai tie ke, pakai serban ke. Tipu-tipu juga. Jangan. Ya, kita lakukan sebaiknya. Oh, dia kata kita serah Ambalat, kita serah Pulau Sebatik. Sudah tahu tak? Ambalat dengan Pulau Sebatik itu belum settle. Saya sign dengan Jokowi itu, semua yang lain melainkan di kawasan Ambalat dan Sebatik. Dia tak setuju, saya tak setuju. Saya kata tangguhnya itu. Tapi dikata kita serah. Serah Johor. Saya contact Tuanku Sultan Johor. Saya kata, Tuanku, jangan bimbang kerana yang kita sign ini tak termasuk wilayah sempadan Johor. Luar daripada
3 nautical batu daripada sempadan Johor. Dengarlah penjelasan. Boleh tanya. Tapi jangan fitnah. Habis orang kampung. Kemudian lepas belakang kata, ini khianat kepada negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, di mana macam ni? Baik. Itu. Kemudian, macam, itu isu serius ya. Kerana isu kedaulatan negara. Sebab tu bila polis melaporkan, saya kata saya tak peduli. You tuduh kerajaan atau Perdana Menteri jual negara. Ini satu tuduhan yang besar. Beda pendapat tak apa. Mari masa pilihan raya, kita lawan lah. InsyaAllah Negeri Sembilan. Suami Mirin masih kuat lagi lah. Alhamdulillah. Baik. Itu isu macam isu Allah. Isu Allah. Ada kontroversi dan di sini harus sudah tahu. Apa kontroversi sebab apa? Sebab ada, memang benar, Dr. Zul berjelaskan. Saya setuju. Sudah ada keputusan untuk rayu. Saya tengok. Saya panggil, tanya Peguam Negara. Peguam Negara bagi pandangan. Jangan. Sebab kalau kalah lagi dan dia jangka kalah, bukan masalah Allah. Allah di Semenanjung tak terlibat. Ini masalah peraturan Kementerian Dalam Negeri dulu yang mengesahkan boleh import ya, bahan-bahan untuk kegunaan bukan Islam di Sarawak dengan menggunakan Allah. Ini saya kata, rayulah di mahkamah. Dia pandangan dia, tak boleh. Saya kata, betul tak boleh. Dulu dah keputusan nak rayu, kalah. Saya kata, kenapa nak kalah? Sebab ada peraturan di Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan. Jadi hakim dia ikut peraturan tu. Tetapi tidak menjejaskan kedudukan Allah di Semenanjung. Tapi dia kata, is opening up the floodgates. Okey, jadi saya kata, nak buat apa? Dia kata, kalau dia kata jangan rayu, tapi kekal keputusan Allah, seperti mana keputusan Gajah-Gajah Melayu, iaitu Allah hanya digunakan untuk umat Islam di Semenanjung Tanah Melayu dan kelonggaran diberikan di Sabah dan Sarawak. Ini setakat itu keputusan lama. Baik. Islam agama persekutuan. Sabah dan Sarawak masa perjanjian Malaysia 1963 tak termasuk kategori ini. Agama persekutuan tapi di negeri tidak mengesahkan. Sabah kemudian yang mengesahkan. Sarawak tidak mengesahkan. Jadi saya mengambil pendekatan, minta menghadap Tuanku Yang Pertuan Agong. Saya kata tak boleh macam ni. Kena selesai juga. Dia tak ada macam mana dalam negeri. Saya kata, saya akan bincang dengan Baharu Yang Mulia Sultan Selangor yang pengurusi MKI, Malik Majlis Islam, akan usulkan beberapa pindaan, memperkemaskan supaya tidak boleh dicabar lagi di mahkamah. Keputusan Gajah-Gajah Melayu diperkukuh supaya tidak boleh lagi dicabar di mahkamah. Ya. Jadi ini keputusan dia dan Sultan Selangor perkenan. Baik, kita akan tengok. Apa dia nak perkemaskan? Nak batalkan arahan Kementerian Dalam Negeri yang dulu. Maknanya kekal keputusan tak seperti mana yang diputuskan oleh Gajah-Gajah Melayu. Tak apalah nak beda pendapat. Tapi janganlah kata saya jual agama. Janganlah katakan saya ini sudah liberal dan sekular. Seperti dalam kempen. So kalau dalam kempen dulu, ini dikata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, habis dah. Pelajar-pelajar sekolah akan kembali pakai skirt. Ni, saudara yang tahu sejarah, yang mula perkenalkan pakaian baju Melayu di sekolah kebangsaan tu masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan. Ya. Jadi tak payahlah sampai teruk-teruk sangat. Ya. Boleh tegur. Sebab tu saya kata, saudara kena seperti mana sempadan negara, seperti kemiskinan. Cek fakta. Semalam kita umumkan akhir. Irfan dah tak sabar.
kita naikkan kadar elektrik. Saya tengok dalam TikTok, Anwar ini memang penipu, pembohong, naik membebankan rakyat. Saudara yang naik 1%, yang paling kaya, yang kamu jadi jurucakap orang paling kaya ini apa bahal ni? Untuk 99% rakyat tak naik. Walaupun keputusan tahun lalu kerajaan dulu, keputusannya terpaksa naikkan. Saya faham kerana kerajaan tak mampu bagi subsidi begitu tinggi. Jadi kita keputusan. Tapi bila sampai kepada kita, saya kata tak bolehlah. Manalah saya nak letak. Kalau saya pergi ke kampung, elektrik naik. Jadi kita putuskan top 1% yang pakai 1,500 kilowatt. Itu kena. Banyak orang yang paling kaya di Malaysia ni. RM100,000 sebulan pendapatan umpamanya. Dia bayar. Bayarlah. Takkan nak kerja nak subsidi. You orang kaya, bayarlah. Tapi rakyat lain tidak. Nak penasaran pun tak bayar. Ya. Saya pun tak bayar rumah saya Sungai Long. Tapi rumah rasmi Perdana Menteri Sri Perdana kena bayar. Betul, rumah tu besar. Baik. Jadi itu fakta ni. Oh, saya kata naik tabung haji. Saya kata betul. Tabung haji bagi subsidi kepada semua yang pergi haji. Tapi kita kata yang paling kaya tak payah. Gaji RM100,000 sebulan. Sebab apa kita nak bagi subsidi? Bayarlah. Pergilah haji mabruran. Wasa'i mashkuran. Wa amalan salihan. Wa tijaratan lan tabur. Bayar. Mudah-mudahan dapat mabrur. Tapi yang kempen, Anwar dah naik kadar haji bagi orang berjumaat haji. Tak betul. Yang lain tak naik. Yang naik untuk yang paling kaya. Ini saya nak bagi contoh. Mengapa saya rayu anak-anak muda. Boleh sokong. Boleh tolak. Boleh kritik. Boleh soal. Tapi jangan fitnah. Atas nama kebebasan. Marhum Amir Syakib Arsalan. Satu karya yang penting. Saya ingat kalau macam mana kalau nak translate boleh tulis dengan Eda. Because dia tulis tu dalam soalan kepada seorang Melayu dari Sumatera gitu. Tentang mengapa orang Islam kelihatan mundur, orang Barat kelihatan maju. Jawapannya itu menarik. Maknanya masalah dalaman Islam itu sendiri untuk mengangkat ilmunya, disiplinnya, akhlaknya, syakhsiyahnya, kefahamannya dan ruh perjuangan dia. Dan tahun 80-an marhum Ismail Faruqi, pengasas Ma'had al-Fikr, International Institute of Islamic Thought, menulis tentang the malaise of the ummah. Malaise of the ummah ni maknanya kekacauan, kegalauan, kekeliruan, permasalahan ummah. Apa dia? Yaitu memaknai pendidikan yang sebenarnya. Cemerlang ilmu dan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sri di atas kata-kata awal suara tadi. Menangkan Datuk Sri bangkitkan. Pakai panel ini Datuk Sri. Yang tu sekejap dia tepek sungguh atas skrin. Okay. Baik, Datuk Sri membantahkan Datuk Sri bangkitkan beberapa penulisan. Saya juga nak bangkitkan satu lagi. Ini merupakan buku yang saya terima daripada Datuk Sri ketika perjumpaan di Ibu Pejabat PKR sekitar 10 tahun yang lalu. Fazlur Rahman. Ini merupakan terjemahan daripada karya asalnya iaitu Revival and Reform in Islam. Satu bahagian yang menarik untuk kalau boleh Datuk Sri berikan komentar. Kerana dalam ini bukan sahaja dibicarakan bahawa Islam sudah berubah menjadi satu sistem pemerintahan yang bukan untuk menegakkan agama, sebaliknya pemerintah menggunakan Islam untuk mengekalkan kuasa. Tapi itu bukan yang saya nak minta komen. Sebaliknya ada satu petikan di sini apabila nyatakan bahawa pendirian menurut sifatnya menjelaskan sikap sebahagian besar masyarakat yang melalui logik dalamannya harus mengelakkan diri dari bersikap ekstrim dengan berpegang kepada sesuatu yang praktikal dan boleh diperhatikan juga sering mengelak daripada keputusan berbentuk teori mengenai berbagai pertentangan yang berlaku demi kepentingan
kata sepakat yang praktikal. Ataupun kata lain, inilah soal silence majority. Apabila kebobrokan berlaku dalam masyarakat, bukanlah kerana begitu besarnya mereka yang membuat kemaksiatan, tapi sebaliknya ramai orang yang terlalu senyap. Dan saya cerminkan itu dengan realiti mahasiswa hari ini. Baru saya jumpa dengan beberapa orang menyatakan bahawa mahasiswa yang berani bertanya ini ramai, tetapi lebih ramai yang memilih untuk berdiam diri dan mungkin tidak keluar mengundi untuk menyatakan syahadah mereka. Jadi, adakah harus dibiarkan dan bagaimana kita berdepan dengan perkara ini? Baik, pertama kita kenal siapa Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu sarjana Muslim cendekiawan terkenal dari Pakistan. Ada sedikit kontroversi tentang tafsiran dia. Kemudian dia menjadi profesor di Universiti Chicago. Karya yang penting ialah Islam and Modernity dan Four Themes in the Quran tentang bagaimana Islam melihat wanita, kemiskinan, kezaliman. Ada the Four Themes untuk Quran. Dan dia mewakili sosok yang menggesa, mengasak ke satu pembahasan pemikiran lebih mendalam. Sebab pengalaman dia katanya di Pakistan itu kejumudan sikap konservatif atau ultra konservatif itu menguasai suasana. Jadi tidak memungkinkan satu perbincangan yang segar, wacana segar. Jadi di antara yang disebut tadi ialah isu bagaimana kita harus mengangkat kesedaran itu. Ya. Walaupun saya harus qualify ya, sebab Fazlur Rahman itu ada beberapa penafsiran dia itu yang agak controversial. Saya tidak mendukung itu. Tapi umumnya karya-karya itu memang mengajak masyarakat kembali kepada Islam dan khitah perjuangan yang benar. Tetapi melalui suatu perbincangan yang lebih terbuka, mengajak anak-anak lebih berani menyoal, mencari kebenaran sebelum terlalu terikat dengan ketaksubannya. Sama ada kepada parti atau kepada guru tertentu, sehingga tidak boleh memberi ruang, membuka minda, memikir. Itu essentially the theory of Fazlur Rahman, the modernist school from the University of Chicago. Tapi two great works there, Islam and Modernity and Four Themes in the Quran. Baik, jazakallah khair, terima kasih Dato' Sri. So mencari kebenaran, kita buka ruang kepada seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bertanya soalan. Tapi sebelum itu, mic bearer, please recognize yourself. Mana pemegang mic? Kita ada empat mic sepatutnya. Di belah kiri siapa pegang mic? Okey, satu di sini, dua di sana. Belah sini tak ada ke? Baik, abang yang tengah ni, boleh tak cari siapa yang tanya soalan di belah sini? Angkat tangan. Okey, abang tolong pergi ke sana dulu. Abang, ada seorang? Okey, itu. So, soalan pertama di sebelah kiri saya, belah kanan Dewan. Kemudian soalan kedua daripada abang yang pegang mic di tengah ini. Kita nak pantas, nyatakan nama, apakah soalan anda, tujukan kepada Dato' Sri. Tapi, sekali lagi kita ingatkan, soalan itu bebas, anda bebas bersuara, bebas bertanyakan apa sahaja. Tapi kita tegaskan dan tekankan bahawa nyatakan soalan tersebut dengan penuh beradab. Ini daripada Wakil Yusim ya. Selepas ini kita akan pergi ke belakang. Abang yang berdiri itu, I will go back to you. Tapi soalan yang ketiga nanti ya. Soalan pertama dahulu, di belakang Dewan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato' Sri. Nama saya Najah Hanani binti Deswir, pelajar tahun 4 Fakulti Syariah Undang-Undang. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi berkunjung ke USIM dan terima kasih juga kepada Dato' Sri kerana cakna dengan belia melalui pemberian e-belia rahmah pada 26 Jun nanti. Soalan? Okey, baiklah. Di sini saya ada dua soalan. Pertama, yang amat berbahagia Dato' Sri, USIM adalah sebuah universiti yang memainkan peranan untuk memperkasakan hal-hal syariah, bahkan industri fik maupun fatwa di Malaysia. Bagi saya, Universiti Islam seperti USIM ini membawa falsafah wasatiyah yang sangat menyokong penuh enam teras yang amat berhormat Dato' Sri dalam gagasan madani. Bahkan kerangka integrasi ilmu nakli dan akli ini juga menyokong tepat teras-teras madani yang utama. So, soalan saya yang pertama, pada pendapat Dato' Sri, memandangkan kebolehpasaran graduan USIM adalah tinggi, apakah expectation Dato' Sri untuk institusi pengajian tinggi Islam dan mahasiswa Muslim yang berteraskan integrasi ilmu nakli dan akli seiring dengan gagasan madani? Soalan kedua saya, ada kalangan yang mengkritik yang amat berhormat Dato' Sri
tentang progres yang sedikit perlahan bagi projek yang menjana pertumbuhan ekonomi. Jadi apa pandangan dan tindakan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memperkasa ekonomi dan memastikan projek-projek dapat berjalan baik, dengan laju? Terima kasih. Datuk Seri, silakan. Soal pertama berkenaan pelajar Islam. Kedua, ekonomi. Terima kasih. Ini tentang USIM, tentang wasatiyah itu sangat penting. Kita kadang-kadang kita anggap kecil, tapi wasatiyah itu ya. Ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, kalau kupasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada satu guru marah pula saya, dia kata Syekh Al-Qaradawi ini pun satu masalah, dengarlah pandangan, setuju bab ini, tak setuju bab ini. Tapi jangan dah pelekeh orang yang tak sama kita. Saya baca itu memang viral sekarang. Ini pun problem kita, iaitu tidak ada sikap tersamu. Toleransi kurang sangat. Jadi kita kena cuba bawa perubahan itu sikit. Ya. Baik, tetapi yang saya menarik tentang wasatiyah, dan saya percaya soal ada hubungan dengan nakli-akli ini, iaitu bila wasatiyah yang dikupas, yang menarik perhatian saya oleh Syekh marhum Yusuf Al-Qaradawi ialah kerana dia melebarkan persoalan itu. Ada seorang lagi kupas, Ali Jumah baru ini, dia kupas ada tambahan, saya anda dengar dia. Dia kata wasatiyah ini bukan sederhana, maknanya balance 50-50, tak. Dia seolah-olah kita naik mendaki bukit, ya. Falah tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Itu dia kata seolah-olah kita mendaki bukit, kemuncaknya, kemudian ada penurunannya. Wasatiyah itu di situ. Kan hebat tafsirannya itu. Jadi wasatiyah itu menjamin keseimbangan, maintain some sort of equilibrium. In society, in politics, in economics, in culture and the arts, all triggered towards as an excellence, not mediocrity, not an average performance. Jadi sebab itu bila dalam wasatiyah itu, barulah umat wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, baru boleh jadi contoh bagi manusia lain. Kalau wasatiyah itu dalam arti kata mediocrity, dia tidak jadi contoh. Contoh itu excellence. Excellence dalam, kalau dalam kerajaan, dalam governance, mana satu contoh pentadbiran dan governance yang baik. Jadi saya akui bahawa saya tidak teliti betul-betul mendalam tentang program USIM. InsyaAllah selepas ini NAB Chancellor akan bagi full report kepada saya. Dia selalu bila saya kata full report ni maknanya NAB Chancellor perlu ingat ya. Bila saya kata, bila Perdana Menteri kita full report, dalam seminggu, report itu mesti ada di meja saya. Baik. No. Itu membantu supaya saya lebih dekat dan lebih saya faham. Dan tentu lebih dekat dengan faham kita. Asasnya masih kuat kekuatan akidahnya, pembentukan akhlak dan syasiyahnya, dan kecemerlangan ilmu yang saya sebut tadi, itqan fil amal, kecemerlangan dalam amalan. Itu semua terangkum, tetapi saya akui saya tidak mengikuti dari dekat kurikulum di sini ketimbang umpamanya yang saya faham mengenai Universiti Melayu atau UIA. Itu lebih saya dekati dan faham. Jadi elok sekarang ini minggu depan ni akan sampai, dalam tempoh 2 minggu lepas itu mungkin saya undang NAB Chancellor beberapa profesor untuk bincang sikit. Baik. Dah peran tentu. Dan madani dari segi itu sebenarnya. Walaupun ada orang kritik kata tak Islam lah apa semua. Ini madani sekarang kekuatan dia apa? Sebab kita tekankan soal values, nilai. Ini kawan-kawan kita yang bukan Islam pun boleh terima. Tapi kalau kita katakan ini hanya mesti Islam yang mendasari dan mesti ikut syariah, jadi dia tak maulah. Ini soal pendekatan. Sebab itu kita katakan apa dia kemampanan. Sustainability.
Itu soal justice. Apa dia ihsan? Apa dia rahmah? Apa dia amanah? Jadi kita terang supaya penting bagi pihak pendekatan masyarakat Islam, tapi yang juga yang boleh disertai oleh masyarakat bukan Islam. Ya. Tetapi kita tidak kompromis soal nilai banyak. Bagi saya sangat penting nilai. Kalau kita bicara soal kemiskinan, kesenjangan, penindasan, diskriminasi, ini terikat dengan soal nilai dan akhlak. Sebab itu saya baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'addabani rabbi fa asana ta'dibi. Baik. Yang kedua ni soal ekonomi. Saudara, saya warisi begini. Ya. Ada orang kata saya kerja saya ini dialog dengan mahasiswa, tak betul. Sabtu Ahad ya, saya turun ke Gelanggang, ke Medan. Tapi hari Isnin beberapa jam kita mesyuarat mengenai nak kajian semula separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Hari Sabtu kita bincang dengan pasukan PNB yang tentang ekonomi Bumi Putra. Hari Rabu kita ada Jemaah Menteri pasca kabinet belah petang. Hari Khamis khazanah. Khazanah ini satu badan kerajaan yang memantau dan menjalankan beberapa aktiviti ekonomi. Jadi sudah itu kerja kita, tapi bukan saya nak pertahankan ke saya buat kerja, ramai yang lain buat kerja, setengah orang kerja lebih rajin daripada saya. Tetapi yang saya nak terangkan, itu tumpuan kita. Baik, apa hasilnya? Pelaburan 71 bilion suku tahun pertama, tahun 2023. Di antaranya tinggi. Pertumbuhan paling tinggi di rantau. Tinggi daripada Indonesia, Singapura dan negara China. 56%. Ya. Ini yang kita catat. Apakah membanggakan? Ya, satu permulaan. Ya. Kita ambil alih November. Dan kalau tanya saya, apakah yang paling besar? Saya hentikan pembaziran. Saya hentikan amalan bagi kontrak kepada anak pinak dan ambil komisen yang tinggi. That I have stopped. Yeah. Baik, kemudian selain daripada saya ke luar, Menteri MITI, Tunku Zafrul, semalam Anthony Look balik dari Hong Kong, itu kerja mereka untuk mencari pelaburan baru. Yeah. Dia dua, satu pelaburan luar negara, satu pelaburan domestik. Yang sebenarnya lembap sekian lama. Kalau saya nak bawa analisis, dia panggil, bagaimana kita nak analyse 10 tahun ekonomi ini? Dia kata, kita buat analisa berdasarkan Sustainable Economic Development Assessment, SEDA, S-E-D-A, Economy, Education, Health, dan general progress. Kalau kita tengok 20 tahun yang lalu ni, Indonesia naik, Vietnam naik, saya tak bawa hari ini, selalu ada slide itu. Singapura tentunya, China, yang menariknya Vietnam baru. Dulu dia kalah dengan kita. Semua naik. Malaysia 20 tahun itu dari segi real terms of economic assessment, dia panggil Sustainable Economic Development Assessment, SEDA. Dia mendatar. Tukar beberapa kerajaan dah. Tukar beberapa Perdana Menteri dah. Dia mendatar. Jadi kita ada serious problem dalam negara kita. Jadi sebab itu saya katakan kepada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, mesti kita anjak. Pertama, bagi confidence. This government is united, strong, stable, and insyaAllah will govern for 5 years. Itu satu. Kedua, dia ada clarity in economic policies. We shall provide whatever incentives necessary
and establish priorities, digital technology, food technology, SMEs, which is necessary to resuscitate the economy. Jadi ini yang kita tumpukan. First quarter, alhamdulillah. April, Mei dia problem sikit sebab saya lihat seluruh perdagangan dunia mulai merosot. Ada kesan sedikit. Ya. Jadi sekarang ini yang kita tumpu supaya penambahan. Alhamdulillah, kalau setakat ini Amazon masuk in a big way. Proton Geely bangunkan a new automobile city di Tanjung Malim. Rongshan, satu petrochemical, petrokimia terbesar di dunia, masuk ke Johor. Dan kita provide umpamanya satu enclave di Johor yang dipanggil macam finance enclave, di mana pelabur, terutama eksekutif, boleh duduk dengan beberapa kemudahan untuk bangunkan selatan. Tetapi projek kita juga tentu harus jaga supaya jangan ada kawasan-kawasan ketinggalan. Yang menarik yang saya harus sebut di sini, ada orang Sarawak, Sarawak. Okey. Sarawak ini saya salute, di antara negeri yang paling tangkas dalam buat rencana, mendepani isu digital, isu EV, electronic vehicle, isu hydrogen, itu Sarawak jauh ke depan. Dia itu cara dia, dia buat kerja, dia bincang. Saya kata okey. Dia kata dia nak nak buat airline baru Sabah. Saya bincang dengan teluk, okey, jalan, bincang dengan elok, tengok syarat, okey. Putuskan dalam kabinet. Itulah cara dia. Janganlah dia menteri besar bergaduh. Macam mana nak bincang elok. Saya pergi ke Kelantan, Datuk Mat Yaakob tu kawan lama sama Habib lagi. Dan dia baik, dia gunding. Telefon saya, dia tanya, oh, gini-gini. Saya tahu dia pas. Dia tak sokong saya. Saya pun tak sokong dia. Tapi itu bukan jangan jadi penyebab kita bermusuh. Jadi dia bercakap dengan baik. Jadi saya tengok banjir masalah di Kelantan. Bukan sebab pas, memang masalah dia. Tapi memang lembab saya dululah. Jadi bila kita selamatkan 1.8 bilion ringgit wang tebatan banjir yang dibuat dulu tanpa tender proses betul-betul, saya jimatkan berapa? 1.8 bilion. Saya buat apa? Sampai 900 juta pergi ke Johor sebab banjir kota tinggi. Hampir 1 bilion pergi ke Kelantan yang tidak termasuk dalam rancangan lama, di rancangan baru. Jadi saya tidak prasangka kepada parti kerajaan negeri yang jadi pembangkang. Jadi kalau kata saya prasangka fitnah, atau Mat Yaakob tahu. Jadi dia gunding dengan baik, tanya projek mana. Kemudian baru ni dia kata dia masjid kampung dia. Saya pergi. Saya kata okeylah, saya pergi. Saya luluskan 76 juta ringgit masjid di kampung dia. Sebab dia cakap dengan baik. Dia gunding dengan baik. Faham tak? Kalau yang buat sombong-sombong, saya tak peduli. Biarlah kamu. Nah, itu sudah kena faham. Dan hubungan kita kena begitu. Beda pendapat, okey. Tapi jangan hacik maki, cercah, tak ada peraturan. Nah, ini saya jelaskan di sini. Bahawa dalam kerangka. Sebab kita tidak mahu umpamanya Johor, Lembah Kelang, Pulau Pinang dan sebagian Perak maju. Kelantan, Terengganu, Utara Kedah, Perlis, mundur. Tak boleh. Sebab itu beberapa langkah kita untuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, kita teruskan. Termasuk infrastruktur. Belanjanya agak tinggi. Ini di bawah kerajaan perpaduan, itu peruntukan paling tinggi dalam sejarah itu kepada Kelantan. Orang kata, belum tentu kita menang. Tapi ada beberapa pertimbangan, kata banjir.
kena tolong lah. Nak air bersih. Kelantan tak ada masalah air ke? Ada. Jadi saya pergi minggu lalu, saya luluskan segera 500 juta ringgit untuk air bersih di Kelantan. Jadi untuk jawab soalan yang anak anda tanya tadi, saya katakan ini program-program ekonomi yang telah kita umumkan tentang beberapa strategi. Tetapi yang penting ialah untuk percepatkan pelaksanaan projek itu. You see, dia ada problem. Saya strict. Saya tak mau pakai ini. Bubuh anak saya dalam syarikat, bagi dia 30%, aku bagi kontrak. Ini berlaku, saudara. Ini bukan fitnah. Saya boleh bagi puluhan projek begitu rupa. Ini kena berhenti. Jadi boleh kerana kita strict, kadang-kadang terlambat sangat. Jadi saya kata, saya boleh cepatkan proses itu. Bagaimana kita cepatkan proses itu? Kita buat selected tender. Dan transparent. Dia tak boleh. Dan tidak boleh keluarga itu tercampur. Ataupun kroni masuk. Yang you bagi favor. Dan insyaAllah kita akan percepatkan proses-proses pemain tempatan banjir, air bersih dan beberapa infrastruktur. Seperti mana Perlis, Menteri Besar bagi tahu dia memang ada masalah sebab tak cukup pendapatan negeri Perlis untuk bayar gaji pun. Jadi saya pastikan jangan ada masalah di situ. Parti boleh berbeza, tetapi kita boleh luluskan. Jadi saya luluskan. Beberapa projek mendesak pun saya luluskan. Cuma ke Kedah belum. Kedah belum, tapi insyaAllah akan. Baik, soalan kedua. Tadi dah pilih kan seorang abang, mic tengah tadi. Mic tengah mana, mic tengah? Dah ambil dah mic? Mana saat ini? Mic tengah tadi? Depan sekali. Oh, okey. YDP MPP. Han tanya soalan bernas sikit ya. YDP MPP, kita pun MPP juga dulu. So, kena pastikan membanggakan. Mic belah kiri boleh tak pergi belakang siap-siap? Pergi belakang siap-siap. Selepas daripada habis soalan kedua, boleh terus tanya soalan. Silakan. Cakap je terus ya. Dah buka ke mic tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani untuk div-div jemputan dan yang amat berhormat Datuk Seri. Barakallahu fikum jami'an atas kunjungan yang amat berhormat Datuk Seri. Atamanna lakumul afiyah wassalamah. Yang amat berhormat Datuk Seri, negara berhasrat untuk memperkasa mahasiswa khususnya dalam Malaysia. Kerana kerajaan hari ini sedar kualiti mahasiswa sendiri adalah aset kepada negara. Di Universiti Sains Islam Malaysia, satu kolej kediaman USIM dalam kampus yang hanya memuatkan lebih kurang 20% daripada 14,000 pelajar kami yang amat berbahagia Datuk Seri. Bagi pendapat saya, ini adalah salah satu faktor yang menjadi kekangan untuk sahut seruan Datuk Seri bahkan KPT sendiri dalam pemerkasaan mahasiswa. Saya memetik kata Datuk Seri tadi yang menyebutkan bahawasanya masa depan negara adalah melalui mutu pendidikan. Maka mutu pendidikan hari ini majoritinya adalah anak muda, belia dan mahasiswa. Datuk Seri, saya lihat di USIM dinilai ini antara perkara yang saya syukuri dengan jaraknya yang fleksibel dengan jabatan-jabatan kerajaan terutamanya di Putrajaya. Dan tujuan USIM itu sendiri adalah sama dengan hasrat gagasan Madani itu sendiri. Harapan saya adalah untuk mahasiswa USIM di sini lebih terjaga. Saya berdiri kerana mahasiswa, Datuk Seri. Disebabkan antara gagasan Madani yang Datuk Seri bawa iaitu I, Ihsan, dan dengan Ihsan Datuk Seri, saya mohon mempertimbangkan kulit sekiaman di Universiti Sains Islam Malaysia, terutamanya dalam kampus Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Cadangan itu memang baik. Saya tanya di Kelantan, Universiti Malaysia Kelantan. Saya tanya, kalau saya ada 100 juta ringgit, dengan kekangan yang ada sekarang, untuk tahun ini,
saya nak baiki tandas dan bumbung dan dinding sekolah atau nak buat gym di universiti. Majoriti jawab sekolah dulu. Samalah macam keadaan sekarang. Tahun ini dengan peruntukan kita, kita tambah Kementerian Pendidikan 2 bilion. Untuk apa? Untuk sekolah-sekolah baiki dulu. Kemudian untuk klinik desa. Untuk tahun depan, kita tumpukan perumahan penjawat awam, perumahan polis, tentera yang sangat daif. Ini yang kita warisi benda yang masalah berpuluhan tahun. Jadi saya pergi tengok di Lok Kawi, Sabah, di Bagan, dan dapat laporan daripada Kementerian Pertahanan dan polis. Dan memang tanggungjawab kita baiki. Jadi untuk tahun depan, walaupun sekarang saya dah lulus sikit untuk perumahan polis dan tentera, untuk tahun depan kita tumpu untuk perumahan polis dan tentera yang dijangka juga mencecah sampai 2.8 bilion ringgit. Baik. Universiti, Datuk si Khalid Nordin bangkit kepada saya tentang kemudahan-kemudahan ini. Kolej kediaman, kemudahan sukan, bas. Terutama macam Kelantan, dia ada 3 kampus. Dia perlu bas. USM umpamanya, perlu begitu. Jadi jawapan saya ialah, saya akan bagi keutamaan. Mungkin termasuk di USIM. Untuk, jangan tepuk lagi. Kerana USIM ini ada 2 permohonan yang mendesak. Satu ialah hospital university. Satu, keduanya soal kolej kediaman. Jadi saya kena timbang dengan pimpinan universiti dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menentukan mungkin sebahagiannya untuk satu blok hostel dan satu lagi memulakan projek hospital universiti. Kerana fakulti perubatan ini selalunya dia harus ada peringkat awal, dia memang menumpang hospital awam. Tetapi dia mesti ada rencana seperti UKM dulu, UIA untuk membina satu hospital, dan saya rasa itu juga keutamaan kerana kita sementara jumlah doktor itu mungkin ramai, tetapi training untuk specialist, doktor specialist itu harus diberi keutamaan. Jadi, terima kasih, saya ambil maklum. Apa yang saya belajar daripada dialog ini? Di mana saya ingat, di Pulau Pinang di mana dia sebut tentang allowed intern. Tingkatan 6 ada tingkatan 6 sini? Dan graduate university. Intern ni sebenarnya memang intern volunteers. Kita tidak paksa syarikat ambil. Dan tidak ada allowed tetap. Tetapi saya sampaikan kepada syarikat-syarikat besar baru ni di Suruhanjaya Security. Saya kata, tak menesabahlah. Betul, tak ada gaji tetap. Tapi bagilah allowance macam makan dia, tambang dia, ya, supaya dia boleh kerja dengan agak, ya, nak kata senang tidaklah, tapi sekurang-kurangnya dalam pendedahan itu dia tidaklah membebankan. Jadi saya telah pun ambil tindakan. Dari mana saya tahu? Dari anak tingkatan 6. Dari mana saya tahu tentang iblia tak harus disegerakan? Dari Wawa di Langkawi. Jadi orang kata tinggi jawatan macam mana sebagai Perdana Menteri, kadang dia belajar daripada pelajar tingkatan 6 kerana dia tidak tahu peringkat di bawah. Sebab itu dalam saya kata wacana ini penting. Now YDP bangkitkan soal kolej kediaman. Walaupun saya tak mana, tapi saya tahu perkara ini mendesak. Jadi insyaAllah dalam syarat jemaah menteri akan datang, saya akan bawa peringatkan menteri supaya melihat keperluan asrama, pelajar-pelajar dan untuk USIM juga fakulti perubatan. Terima kasih. Dan Isau, saya nampak dia tulis. Dia akan dibawa. Baik, ke belakang, tadi sebut PM sebut tentang tingkatan 6, bagi tingkatan 6 dahulu di belakang sana. Yang di antara yang angkat tangan. Siapa tadi? Mana Abang Mike? Abang Mike, saya pindah tingkatan 6 itu ke? Okey, Mike, we need Mike. Bukan USIM kan? Cukuplah USIM. Ya, bukan. Okey, sila. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
Saya Jagatis, saya merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar daripada NILA University. NILA University. Soalan semua tentang pelajar. Kerana dekat sini setiap seorang adalah pelajar tersendiri. Soalan saya akan bukan tentang sekarang tetapi masa hadapan untuk setiap pelajar yang berada di sekarang ini. I am here standing behalf not for the NILA University but each of the student that I'll be asking on the graduation, what will they doing after they graduate? We can't deny that Malaysia government have provide opportunities to every student in education platform. It doesn't matter on diploma, degrees or any kind of education level, we are at the top of the world. But the question remains, what happens once they graduate? On 2021, the graduation rate was higher compared to those who continue to work. Your question be clear. The question is, mengapakah kadar pengangguran semakin menaik? Is it? Kenapa kadar pengangguran bukan 3.8? 3.8 tetapi ia hanya selepas MCO. MCO telah mengakibatkan kebanyakan pelajar terganggu dan sampai sekarang mereka tidak mendapat jawapannya. So persoalan dibangkitkan ialah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Untuk setiap pelajar. Sebut begitu jelas. Okey, jawapannya gini. Fakta. Fakta dia, kadar pengangguran memang menurun. Tetapi tidak bermakna masalah pengangguran selesai. Masalah pengangguran masih ada. Terutama yang disebut pengangguran di kalangan siswaza atau lulusan diploma. Nah, apa penyelesaiannya? Jadi kerajaan itu harus mencari jalan mendapat pelaburan. Umpamanya saya sebut macam Jili. Immediately dia perlu 4,000 pekerja. Ya? Atau Rongshan. Ataupun Amazon Web Service. Dan dalam pertemuan kita dengan Khazanah dan juga PNB dan Petronas, kita minta supaya diberi sedikit juga latihan tambahan kerana mengikut Elon Musk, Amazon dan Geely, dia kata kita ada engineers dan diploma dan tiba yang baik, cuma peringkat tertinggi kemahiran itu nampak ada masih kekurangan. Ya. Jadi kita kena persiapkan juga kerana data center sekarang banyak. Di Johor, di Cyber City, ada data center. Data center memerlukan IT graduates yang ada specialization yang lebih daripada apa yang disediakan. Jadi saya dah bincang dengan Dr. Zee Khalid untuk bincang universities to find out apa yang diperlukan oleh syarikat-syarikat ini. Jadi walaupun saya setuju dengan kesan saudara, kita cari jalan, tapi dia tidak jalan mudah. Pelaburan kena masuk. Kerajaan mesti stable, dasar mesti jelas, pelaburan kena masuk lebih laju daripada anda sekarang untuk mengurangkan tertekanan pada masalah pengangguran ataupun underemployment. Okey? Arigato gozaimasu. Baik, terima kasih. Pembetulan kadar pengangguran setakat Februari 2023 ialah 3.5%. Yeah. Itu lebih kurang sama dengan angka pengangguran pada tahun 2019 sebelum COVID-19. Pelajar tingkatan 6, teruskan soalan anda di sebelah tengah saya nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya berasa gembira kerana Datuk sudi meluangkan masa bersama kami para siswaza dan para pelajar pada hari ini. Saya Adriana dari pelajar tingkatan 6 dari sekolah SMK Tunku Ampuan Dura. Saya ingin bertanya dua soalan kepada Datuk Seri. Sebelum itu, saya mohon maaf soalan saya sedikit lari dari topik perbincangan.
Soalan pertama. Soalan saya pertama adalah, adakah Datuk Seri yakin bahawa Malaysia mampu menjadi first world class pada masa hadapan? Mm-hmm. Dan apakah langkah yang sepatutnya pihak kerajaan dan kami para generasi muda perlu lakukan supaya Malaysia berada selari dengan negara-negara yang maju? Soalan kedua saya adalah, saya pernah terbaca di media online menyatakan bahawa ringgit Malaysia sedikit merosot peratusannya. Dan ini memberi impak kepada kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Apakah tindakan pihak kerajaan dalam memulihkan kembali nilai mata wang negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, saya bangga dengan Adriana ini. Tingkatan 6 pun hanya soalan begitu kemas. Kalau saya muda, saya nak minta nombor telefon dah. Datuk Seri tak dapat bagi kat saya. Okey, bergurau je. Azizah selalu tonton ni. Baik. Bagaimana harus kita capai? Ya. Kalau sudah baca Madani ini, sebenarnya kita letak asas untuk kita tingkat. Ya. Sebab itu kalau tengok dalam, ada baik je. Banyak keluarga Malaysia itu satu usaha yang baik kerana dia fikirkan soal perpaduan semua rakyat. Ya. Tetapi bedanya Madani apa? Dia bercakap soal ekonomi. Cakap soal perpaduan. Cakap soal ihsan. Cakap soal rahmah. Cakap soal amanah. Jadi hal kemanusiaan mengangkat martabat dan darjat dan harakat bangsa ke bercu yang lebih tinggi. Kalau sudah kata first world, ya dari satu aspek. Tapi kita nak first world kita lain. Kerana kita manusia yang manusiawi. Yang karamah insaniah. Jadi tingkat itu, kefahaman kita tu lebih daripada pemahaman biasa. Selalu baik. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita mahu universiti menjadi pusat kecemerlangan ilmu. Kita mahu mahasiswa dapat latihan dengan syakhsiah yang agak berbeda. Elemen, saya katakan tadi, elemen sedar dalam masyarakat yang boleh membawa perubahan. Dan kemudian meneroka gedung-gedung ataupun cabang-cabang ilmu baru. Ya. Seperti kita tahu sekarang ini digital technology, AI, Internet of Things itu harus cepat menjangkau. Dan pimpinan universiti dan profesor juga tahu bahawa kurikulum itu kalau di bidang-bidang ini dia mesti rombak cepat. Dia tak boleh tunggu the conventional board of studies. Ya, tunggu 2 tahun kajian, bawa senet, bawa, nah, tak boleh kita. Jadi ada beberapa bidang mencabar di mana perubahan itu harus cepat dan pantas. Dan saya selepas saya keluar dari Sungai Buloh istirahat beberapa tahun, saya ke Oxford, ya, St. Anthony's. Lepas itu saya mengajar di Georgetown University, Washington DC. Dan saya lihat memang the dynamism, ya, itu dan the speed in education reform itu begitu sekali kerana mereka itu cepat mendepani dan profesor dan itu diberikan banyak agak wewenang untuk menentukan perubahan-perubahan tanpa pendekatan dan saluran biasa. Ini nak menuju kecemerlangan, ya. Kemudian kita kena cuba dapatkan latihan dengan industri supaya kalau bidang engineering dan teknologi dan IT tidak ada mismatch. Sebab itu TVET umpamanya sekarang keputusan kita dalam Jemaah Menteri, Petronas ambil alih sebahagian TVET, Batu Rakit, Kemanis, Pengerang. Proton ambil alih TVET di Pekan. Beberapa syarikat-syarikat besar ambil alih TVET. Lebih baik syarikat itu kendali daripada kita gunakan kurikulum lama. Itu beberapa perubahan yang kita dekati dalam bidang-bidang seperti mana perubatan, kejuruteraan, IT. Itu jaringan dengan industri itu juga penting. Itu untuk mampu memacu. Tetapi kalau dari sudut ekonomi, dia tak boleh lari daripada pelaburan domestik, pelaburan asing. Itu tak boleh lari. Sebab keupayaan negara dengan kapasiti dalaman untuk mengangkat itu cukup terbatas. Ya. Sebutlah bidang-bidang baru, kita ada masalah. Tetapi kekuatan kita apa? Saya jumpa
pelabur-pelabur semua menyatakan bahawa tenaga mahir dari Malaysia ini memang luar biasa baik mutu dia. Ya. Jurutera, doktor, nurses, itu semua orang bangga dengan keupayaan kita. Ya. Yang perlu adalah bagi universiti dan kerajaan menentukan bahawa kapasiti itu terus meningkat supaya dia akan tidak diambil sebagai jurutera biasa. Jili yang buat proton itu, untuk jurutera dia kata Malaysian engineers, Malays or Chinese or Indians or regardless, to him is about the best. Tetapi kata dia, dia kena ada added training and exposure and specialization kerana di top bracket of engineering itu nampak lacking sebab tidak ada sinergi dan ada mismatch dengan industri. Itu satu satu bab yang sudah tanya. Yang kedua, ringgit. Isi Malaysia ini luar biasa. Negeri yang jatuh ringgit ini, atau jatuh currency, nilai mata wang ini, pertumbuhan ekonomi jatuh, pelaburan jatuh. Kita, pelaburan naik, pertumbuhan naik. Ya. Tetapi, ringgit ini, perkiraan sekarang ini termasuk kerana kadar faedah negara kita terlalu rendah. Jadi kalau saya ada 1 juta ringgit, saya nak masuk di bank. Saya ada pilihan di antara Malaysia, Singapura dengan Indonesia. Indonesia kadar faedah lebih tinggi. Singapura lebih tinggi. Jadi saya pilih untuk simpan di luar. Itu problem kita sekarang. Kalau kita naikkan kadar faedah terlalu tinggi, dia bebankan syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Dan orang-orang pinjam di peringkat bawah. So kita kena gunding nak, macam mana nak strike balance supaya kadar faedah itu tidak menyebabkan pelabur bawa wang keluar. Itu berapa hal. Kalau ekonomi kita itu menjunam, itu lain. Ya. Maka nilai mata wang jatuh, pelaburan jatuh dan pertumbuhan jatuh. Kita tidak. First quarter pelaburan kita mengatasi Singapura, Indonesia dan China. Pertumbuhan. Ya. Pelaburan kita itu baik. 71 bilion ringgit untuk 4 bulan pertama. Cuma kita kena cari jalan untuk bawa balik pelaburan dengan beberapa insentif. Saya kata kadang saya kata buat financial hub di Johor salah satunya. Kemudian MM2H satu untuk bawa orang boleh bawa masuk wang. Kemudian beberapa kemudahan saya umumkan minggu lalu untuk kos dalam pelaburan saham itu dikurangkan. Dan beberapa langkah lah kita sedang memikirkan, insyaAllah kita boleh atasi. Walaupun saya akui tidak mudah kerana orang ada persepsi sekarang ini macam Anthony Look dia pergi Hong Kong, kita semua good, tapi stable kah? Dia kata stable, tapi ada orang kata Ogos ni mungkin Anwar akan dijatuhkan. Jadi orang kata tunggulah Ogos dulu. Ada baik-baiknya apa? Baiknya orang lebih confident dengan saya daripada mereka. Dia kata kalau Anwar masih lead, kerajaan masih stable, dia lebih confident. Kalau ganti orang lain, dia tarik balik. Ini masalah sikit ekonomi. Bukan saya nak kempen untuk kerajaan perpaduan, tapi memang kenyataannya lah. Hey, Dato' Sri, maksudnya kalau ada 10 indikator ekonomi, kerajaan akan tumpu kepada 8 yang mana selagi mana dia tak memberikan beban kepada rakyat. Sebab satu tu OPR, yang lain bagilah naik walaupun ringgit tu biarlah pasaran tentukan, begitu ke? Betul. Maknanya kalau ikut Indonesia, dia kata subsidi listrik itu diturunkan secara drastis. Maknanya subsidi untuk elektrik diturunkan secara drastis. Saya tak sanggup. Saya hanya turunkan bagi golongan kaya. Tetapi untuk rakyat tidak terkesan. Jadi pelabur dia kira wang, oh nampak Indonesia lebih berani turunkan subsidi. Jadi itu meyakinkan dia. Dia ingat political will. Saya pahaman falsafah ekonomi saya tidak begitu. Saya tidak fikir negara harus berkembang dengan membebankan sebagai rakyat, terutama yang susah. Begitu dengan defisit. Indonesia lebih berani menurunkan defisit. Dulu membengkak defisitnya. Diturunkan secara drastik. Saya turunkan hanya 0.6% daripada 56 jadi 5. Dan untuk tahun depan, jadi saya buat gradual supaya tidak menekan. Kalau turun drastik,
Ni nak buat asrama macam mana? Nak buat fakulti perubatan macam mana? Ni nak repair sekolah. Kalau drastik kita tangguh ini semua, turun bagi pelabur masuk. Tapi saya ambil pendekatan yang lebih manusiawi dan menekankan soal ihsan, jadi saya tak sanggup pendekatan begitu. Jadi kita ambil langkah yang lebih cermat, berhati-hati dan berhemat. Dan insyaAllah akan berhasil juga akhirnya. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya, boleh talakan lampu. Siapa pemegang mic, silakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sama-sama. Soalannya. Nama dan dari mana? Nama saya Arif Lokman bin Peter Lisut. Mm-hmm. Saya berasal daripada Murum Belaga, Sarawak. Mm-hmm. Murum, Sarawak. Sebuah, kalau untuk yang tak tahu, saya berasal daripada perkampungan lah, di luar bandar, jauh daripada pembangunan tempat saya. Mm-hmm. Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Saya sering nervous lah, tapi insyaAllah. Ini tenang, demi demi untuk nafas. Soalannya apa? Sila. Okey, saya minta maaf, Tuan Moderator. Kalau you nervous sangat, saya pun nervous. Betul. Saya macam ni, Tuan Seri. Datuk Seri, saya minta maaf. Saya sebenarnya nak sampaikan terima kasih kepada Datuk Seri, kepimpinan Kerajaan Madani, kerana 27 tahun, Datuk Seri, ayah saya berjuang untuk tuntutan papasan hidroelektrik Bakun. Kami tak dapat lagi, Umar Club tak dapat lagi, Datuk Seri. Jadi Datuk Seri, di sini saya juga nak berterima kasih kerana kerajaan Datuk Seri mengambil berat berkenaan dengan tuntutan papasan kami, dan sekarang dah berada kes ni dah berada di MOF. Saya terima kasih banyak Datuk Seri. Saya sampaikan terima kasih daripada untuk penduduk Umar Club, memang berterima kasih kepada Datuk Seri kerana mengambil berat tentang nasib kami selama ini, Datuk Seri. Sebab selama ini suara kami kecil, Datuk Seri. Tak didengari langsung. Tapi dengan kerajaan Madani sekarang, kami bersyukur, Datuk Seri. Baik. Dan di sini juga, Datuk Seri, saya minta izin, Datuk Seri. Saya nak sampaikan amanah ayah saya, boleh, Datuk Seri? Boleh. Saya dan ayah saya dah buat semua buku ni pasal tuntutan papasan ni selama 27 tahun, Datuk Seri. Kami kumpul ni, Datuk Seri. Saya nak bagi hari ini untuk Datuk Seri. Boleh. Saya datang daripada jauh. Hari ini semua nak bagi ini untuk Datuk Seri. Boleh. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Soalan tak ada? Tak, ini bukan soalan. Oh, ada harapan. Terima kasih. Okay. Baik. Okay, salam ayah. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih, Jazakallah Khair. Terima kasih suara diangkat ke peringkat perkajian ketika ini. Soalan lain, kalau ada di sebelah kanan Dewan, sebelah kiri Dewan. Sebab tadi banyak sangat soalan, sebelahnya dah 5 soalan. Sebelah kanan ada, siapa pengam mic? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih kerana memilih USIM untuk mengadakan temuan Anwar Negeri Sembilan pada kali ini. Saya Muhammad Muklis bin Mohsin, mahasiswa tahun 2 Fakulti Syarah Undang-Undang. Datuk Seri, saya ada 2 soalan. Satu soalan saya memang nak tanya hari ini. Mm-hmm. Dan satu soalan saya dah simpan daripada program Madani di UKM lah itu. Baik, soalan pertamanya. Okey, jadi soalan yang pertama. Kita tengok untuk belanjawan 2023. Untuk bahagian pendidikan, kita tengok peningkatan yang mendadak. Daripada bajet, tak silap saya, dalam lebih kurang 70 bilion. Uh-huh. Untuk Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Uh-huh. Jadi mungkin Datuk Seri boleh menerangkan kepada kami apa yang akan difokuskan oleh bajet-bajet yang dikeluarkan dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Baik, itu soalan pertama. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua? Soalan kedua saya mestilah berkaitan dengan JPA. Dan kaitannya adalah lebih kepada USIM secara khusus dan nilai secara umum. Uh-huh. Saya ada melihat beberapa dokumen-dokumen lebih kepada sejarah-sejarah penubuhan USIM. USIM kampusnya dibina, dinilai. Yang pada ketika itu dirancang sebagai salah satu bandar di bawah lingkungan lengkok MSC. Jadi lebih kurang macam yang saya faham, The Greater Lembah Kelang. Jadi nilai ini hidup lebih maju, lebih lancar ekonominya dengan adanya USIM dan adanya mahasiswa USIM
juga beberapa institusi pendidikan. Sebahagian sebahagian daripada kami menerima elang-elang JPA atau pemarah. Tetapi kami mendapat package, kalau JPA dapat package B. Dan kalau di kawasan-kawasan yang maju, dapat package A yang lebih banyak jumlahnya. So nak minta naik? Saya tak minta naik. Okey, soalannya apa? Saya minta untuk, adakah Datuk Seri dan Kabinet akan menilai semula? Sebab saya tengok bahagian dalam package A, Sepang termasuk. Kami dengan Sepang sebelah saja. Nilai semula tapi tak mau naik. Saya tak tahu lah macam mana nak buat tu. Datuk Seri. Baik, dua soalan tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pendidikan memang kita tambah. Sebab saya berpendapat latihan dan pendidikan tu memang keutamaan dalam mana-mana belanjawan mana-mana negara. Sebab jumlah kemasukan universiti juga akan bertambah. Jumlah penubuhan universiti atau perkembangan universiti. Dan ini juga latihan dalam bidang, saya baru-baru ini ada kontroversi soal bidang kedoktoran farmasi, itu juga kita akan teruskan. Penyelidikan, wang penyelidikan kita peruntukkan, kita akan tambah. Dan arahan kita, semua universiti yang punya kemahiran dan kepakaran akan bekerjasama dengan institusi penyelidikan sains. Sekarang ini dia terpisah. Sekarang ini diwajibkan, katalah di bawah Majlis Sains Negara, kita putuskan untuk bekerjasama. Dan ini bermaksud peningkatan dana untuk penyelidikan yang dikendali oleh universiti, tapi harus diserasi, diselaraskan, ada sinergi dengan institusi sains negara dan sektor swasta. Selainnya macam saya sebut tadi, kemudahan-kemudahan universiti banyak masalah dia. Ya. Dia kata kemudahan pengangkutan, kemudahan asrama dan sebagainya. Tetapi kalau tanya keutamaan, saya mula tadi dengan sekolah. Sekolah dari segi kemudahan asas dia, ya. Tandas, bilik darjah, makmal sains. Sebab itu untuk tahun ini, peruntukan tambahan 1.4 bilion itu untuk maksud tersebut. Untuk tahun depan saya sudah sebut, kita boleh kembangkan bidang-bidang lain. Yang kedua tentang JPA itu kita tambah sedikit, cuma kita juga sebagai kerajaan dalam mesyuarat saya dengan JPA, bila kita putuskan untuk tambah allowance RM100 setiap bulan, tempatan dan juga kos yang meningkat di luar, saya juga fikir bahawa ramai yang masih perlu bantuan yang bukan JPA. Yang belum, yang ada yang marah, ada yang JPA, tapi ada yang belum mendapat bantuan. Anak-anak mahasiswa yang kadang hidup susah sikit, dia kata tengah hari bermegi, malam bermegi. Jadi saya dalam membuat keputusan, saya kena fikir kesemuanya. JPA, MARA dan yang belum mendapat bantuan yang secukupnya. Jadi kita baru bagi saya lebih adil. Jadi untuk yang spesifik ini soal saudara, sabarlah sekejap biar kita tolong yang lebih daif supaya jangan ada kesenjangan dari segi pendapatan. Okey? Boleh? Setuju? Okey. Apapun kalau anda ada pandangan untuk bajet 2024, belanjawan 2024, MOF dah buka peruang www.mof.gov.my, berikan pandangan anda. Sekali lagi, sebelah kiri Dewan, sebelah kanan saya, kita beri ruang, silakan. Siapa tu? Test. Ya, jap, belah mana tu? Testing. Jap, Yusim. Yusim atau Yusim? Politeknik Polisen. Okey, Politeknik kan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Haikal bin Aminuddin, YDP MPP Politeknik Polisen dan juga setiausaha kerja Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kebangsaan. Sebagai seorang pelajar kejuruteraan mekanikal automotif di Politeknik Polisen, memandangkan Tesla telah membuka kilang yang bertempat di Cyberjaya, ini telah membuktikan industri EV adalah salah satu keperluan dan disambut baik oleh rakyat di Malaysia ini. Sebagai pelajar TVET, saya ingin bertanyakan beberapa soalan serta mengajukan cadangan kepada Datuk Seri tentang... Berapa tu ada berapa? Dua ke? Ha? Saya bagi satu soalan, satu cadangan. Yang lain simpan. Kawan-kawan belakang tanya soalan juga. Okay, dua soalan boleh?
Habis cadangan tu nak bagi tak bagi? Ah, tak apalah. Tak bagi? Oh, cadangan okay. Tak apa. Bagi dua soalan. Ikutlah. Tapi penting dua. Soalan yang pertama, Proton dan Produa adalah industri automotif utama di Malaysia ini. Adakah Proton dan Produa bakal mengeluarkan kereta EV bagi setanding dengan teknologi automotif luar yang telah menghasilkan kereta elektrik di dunia ini seperti BYD, Volvo, Tesla, BMW, Aura dan sebagainya? Yang kedua, apakah usaha kerajaan untuk menambah tempat pengecasan kereta EV di Malaysia? Mungkin di setiap universiti mempunyai sekurang-kurangnya satu tempat pengecasan EV bagi menggalakkan rakyat Malaysia membeli kenderaan EV. Mungkin satu di Politeknik Polisen, satu di USIM dan daripada itu boleh terus ke seluruh Malaysia. Baik. Itu sahaja, Yan. Terima kasih. Kereta itu kena keluar dulu. You buat station, kereta belum ada. Tapi memang kita putuskan, bukan saja Tesla, tapi Proton dia peringkat awal dia kata hybrid. Sebahagiannya pakai bateri, sebahagiannya minyak. Dia cuba nak hasilkan, dia panggil hybrid peringkat awal. Sebab kalau you pakai bateri, kalau duduk di sekitar Lembah Kelang atau Negeri Sembilan, okey, dia balik cuti raya Kelantan, minyak habis kat Lipis. Itu umpamanya peringkat awal ya. Tetapi saya setuju dengan kesan saudara bahawa EV ini penting. Tapi sekarang ini hidrogen. Dia ada tahap dia. Baru-baru ini sebenarnya sudah tahu Premier Sarawak, Abang Jo, dia naik pesawat pergi ke Langkawi masa 5 guna fuel hidrogen. Ya, dari Langkawi, dari Kuching ke Langkawi dan balik. Jadi kita sampai ke tahap itu. Jadi minyak, EV, hidrogen. Saya setuju dengan saudara, tapi sebaik saja ada pengeluaran EV yang banyak, maka kesediaan dari segi bateri itu atau stesen dia panggil itu akan diperbanyakkan. Dan tentu universiti ini untuk pensyarah sajalah. Mahasiswa tak ramai ada kenderaan. Saya nak sebut di sini, itu dipanggil energy transition. Hari Isnin, Petronas akan adakan satu persidangan internasional yang besar. Dan di situ saya akan memberikan beberapa gagasan utama tentang dasar kita mengenai transisi tenaga di Malaysia. Termasuk soal EV yang sudah cadangkan. Terima kasih. Boleh lagi? Kita buka ruang, Datuk Seri? Boleh sikit. Boleh sikit lagi. Satu, dua. So kita ambil dua terus supaya kita boleh tutup langsung. Sabar, jangan bercakap. Saya yang berkuasa dewan ini. Saya nak pergi belah kiri dewan. Semua belah sini saya. 5-6 soalan belah sini. Belah sana. Ya, sila. Belakang sana. Yang penting bukan Yusin. Saya minta maaf, Datuk Chancellor. Sebab dah, kita ramai student kita kat sini kan. Kita bagilah anak negeri 9 juga tanya. Di belakang sana. Ya, sila. Nama, soalan. Mic dah di tangan ke belum? Pantas. Anak muda. Mana dia? Mikrofon. Ada tak? Kalau ada terus tanya soalan. Ya, sila. Hello. Selamat belah petang. Kiri, sabar. Saya nampak di belakang sana, yang baju biru. Sila, terus tanya soalan. Selamat petang. Saya Chuan Hong, pelajar tingkatan 6 dari SMK Tuanku Muhammad Kuala Pilah. Baik. Saya ada dua soalan yang ingin diajukan kepada Dato' Seri. Baik. Yang pertama, bolehkah tingkatan 6 menjalankan sistem semester sepenuhnya seperti matrikulasi atau IPTA? Dan yang kedua, ada tak perancangan untuk membina kolej tingkatan 6 yang mempunyai prasarana yang lengkap selaras dengan pemerkasaan tingkatan 6? Sekian, terima kasih. Masih. Satu lagi di belah sana. Ada. Terus ambil mic, terus tanyakan soalan. Saya nampak itu yang berdiri. Pantas. Siapa dia? Mic. Ya. Okey, nama saya... Sekejap, kat mana tu? Saya nak belah sana, ya sila. Nama saya Muhammad Muiz daripada sekolah Tuanku Abdul Rahman Gemas. Saya adalah pelajar tingkatan 6. Saya ada... Mula-mula saya nak berterima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana memberikan peluang. Ya. Saya ada dua soalan.
Soalan pertama saya, kita dapat ramai lepasan daripada SDPM dan SPM yang terus pergi pekerja dan tidak melanjutkan pelajaran ke universiti dan sebagainya. Yeah. Soalan saya, adakah kerajaan akan melaksanakan beberapa cadangan untuk memastikan pelajar ini pergi ke dan melanjutkan pada pelajaran yang lebih tinggi? Soalan kedua saya, saya brutally honest lah. Kita dapat melihat pelajaran dekat STPM ataupun pelajaran tingkatan ni kebaikannya tidak menyediakan murid-murid menjadi seorang yang pemimpin yang berjaya, berilmu dan sebagainya. Soalan saya, adakah kerajaan ataupun KPM akan menyediakan pelajaran untuk menyediakan murid-murid ini membangunkan dan menjadikan pemimpin yang berjaya kepada negara? Baik. Itu saja. Sebelum tu, nak tanya, SPM, yes. SCPM tak nak sambung belajar sebab apa ya? Kau boleh kongsikan? Kita boleh dapat sebab kosnya yang mahal. Kos yang mahal. Lepas tu, dia nak menyara keluarga. Menyara keluarga. Lepas tu kita dapat sebab tak ada minat. Okey, tak ada minat. So basically soal kewangan, soal tak ada minat. Nak jadi pemimpin, nak jadi apa maksudnya? Jadi YB ke? Latih jadi YB maksudnya? Eish. Tidak. Kalau boleh macam Datuk Seri lah. Datuk Seri. Nak jadi Datuk Seri, kena masuk persatuan pelajar. Terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Dia, di beberapa dialog dengan tingkatan 6, ada yang mengeluh dan mengusulkan supaya saya bawa ke Kementerian Pendidikan, Fadlina, Menteri Pendidikan, supaya tingkatan 6 itu dilayan tidak sebagai mengikut sekolah, ya, budaya, suasananya itu, ya. Saya cenderung setuju ke situ sebab saya berikuti tingkatan 6. Masa saya tingkatan 6 Lee College itu, dia blok pemberasingan, peraturan pemberasingan, budaya pun agak berasingan. Dia tak sama dengan sekolah. Jadi ada cadangan supaya tak semestinya dia di college yang berasingan. Kalau pun sebagian dari sekolah, tetapi dia jangan diterikat dengan peraturan sekolah. Dia bagi sedikit kelonggaran. Ya. Baik. InsyaAllah kalau saya terlupa, nanti Deluk akan ingatkan saya, beritahu supaya berikan beberapa, kerana dia sebenarnya post secondary school, ya. Tingkatan 6 itu macam matrikulasi ataupun ya, dia tidak dianggap sekolah, dia anggap pasca sekolah. Sekolah itu berakhir tingkatan 5. Jadi tingkatan 6 itu kita kena tentukan kaedah supaya cara guru melayani dan juga suasana itu diberi lebih banyak ruang untuk mereka lebih bebas, lebih boleh berinteraksi, tidak seperti mana kurikulum atau peraturan di sekolah. InsyaAllah saya akan tentukan ini berlaku. Dan sebab itu kalau cadangan soal sama ada semester itu saya tidak ada kemahiran khusus itu. Saya ingat lebih baik dibincang dengan guru-guru dan ibu bapa dan pakar-pakar pendidikan apakah sistem itu harus tukar atau tidak. Tapi yang penting bagi saya tingkatan 6, dua-dua soalan ini iaitu supaya environment itu, persekitaran itu harus berubah sedikit supaya orang tahu tingkatan 6 itu tidak sama dengan sekolah. Itu pertama. Keduanya tentang peluang pekerjaan, tentang setengah itu memilih pekerjaan. Baru-baru ini tadi yang saya sebut 30,000 tidak menduduki peperiksaan atau penjeji awal. Menteri Pendidikan telah mengarahkan supaya dikenal pasti semuanya, ditanya apakah mau masuk ambil SPM yang kita akan bantu ataupun kita sediakan TVET dan sebagainya supaya dia ada peluang pekerjaan. Tetapi benar Muiz, ya, masalahnya juga masalah kemiskinan. Ada orang yang ditekan, tertekan hidup dia. Semasa saya di Sungai Buloh, saya ketemu salah seorang warden yang jaga. Dia kata dia sudah lalui 3 semester di UiTM.
Tapi dia terpaksa berhenti untuk menyara keluarganya dan bekerja sebagai warden. Itu soal liku-liku hidup kadang-kadang terpaksa hadapi. Tapi yang penting bagi saya, kalaupun peringkat sementara ini begitu, dia tidak menghalang saudara untuk meneruskan kemudian. Setengah orang dipilih seperti mana dasar sekarang. Dulu kalau pelajar JPA itu kerajaan, beasiswa kerajaan, dia tidak diizin. Dia keluar New York atau mana-mana universiti barat, dia tidak diizin bekerja di luar. Dia mesti balik. Tapi saya berbeda pendapat. Saya rasa kadang-kadang pendedahan awal itu penting. Kita boleh bagi 3 tahun atau 5 tahun. Dia dapat pendedahan, dia kerja di Bank of America, ke Merrill Lynch, ke Goldman Sachs. Kemudian dia balik dengan pengalaman itu. Jadi itu beberapa penyesuaian yang kita lakukan. Begitu juga anak-anak. Kalau dia terpaksa bekerja sekalipun, kerana setengah, ataupun dia kata, no, I want to break, I want to work, saya tak mau study, saya nak break 4-5 tahun kemudian sambung pelajaran. Itu boleh. Yang penting bagi negara ialah mesti bagi kelonggaran supaya ruang kepada pelajar, kemudahan itu diberikan. Ini bagi saya penting. Seperti mana yang ditanya tentang kos pendidikan universiti. Kau tanya saya pribadi, ya, banyak falsafah pendidikan saya. Kalau pendapat saya, satu negara itu harus cari jalan dan kaedah supaya pelajar dari sekolah rendah atau tadika sampai universiti itu harus ditanggung oleh pemerintah. Ya. Melainkan yang kaya pergi swasta. Tapi yang lain itu macam rawatan di hospital harus menjadi tanggungan. Tetapi malangnya keadaan ekonomi kita sekarang ini tidak membolehkan. Jadi kita cuba kurangkan kos sedaya upaya dan berikan ruang. Kalaupun tertangguh 1-2 tahun macam ini, dia terlepas tak boleh ambil SPM. Kita cari jalan selamatkan yang 30,000 orang. Ini yang kita boleh lakukan. Jadi sekali lagi lah, saya ucap terima kasih kepada saudara, saudari USIM dan tingkatan 6 dan politeknik dan semua yang hadir. Saya juga turut belajar daripada pengalaman saudara, cadangan-cadangan yang baik saya boleh pertimbangkan dan belum pernah yang saya tahu berlaku lah. Pelajar tingkatan 6 universiti daripada USIM boleh bagi pandangan dan saya boleh bawa pandangan ini terus. Hari Rabu ada jemaah menteri, saya bawa terus ke musyarat jemaah menteri. Ini bukan saya nak tokoh tambah, ini Anthony Luke ada. Dan memang kadang-kadang bila mesyuarat menteri itu saya ada nota, saya mulakan dengan beberapa hal yang saya rasa penting. Yang saya dengar, yang saya baca, atau pertemuan dengan pelabur, atau perbincangan dengan pemimpin negara luar. Jadi ada hal-hal yang kita diti. Umpamanya dalam ekonomi, kita sekarang ekspor bahan-bahan mentah. Ada negara tak ekspor bahan mentah. Proses dulu. Jadi bila proses dulu, hasilnya, pekerjaannya, hasil negara itu meningkat. Itu berdasarkan perubahan yang kita buat sekarang. Kemudian soal intern. Intern itu cadangan budak, minta maaf, pelajar tingkatan 6. Dan cadangan dia itu saya bawa, tentu sebut kepada jemaah menteri, tapi saya bawa ke sidang penting anjuran Suruhanjaya Security Malaysia. Dan saya sebut di depan semua pengurus-pengurus besar, syarikat-syarikat besar, Bank Security Commission, mengatakan, look, saya dengar daripada seorang anak muda umur 17-18 tahun, tapi cadangan dia baik. Iaitu, sistem itu mesti adil. Dia tidak minta gaji ribu-ribu. Dia minta sekurang-kurangnya kos perjalanan dan makan minum sementara dia kerja walaupun dia tahu dia intern. Jadi saya tengok semua pengurus besar, Tan Sri Datuk semua tepuk tangan. Lepas dia tepuk tu kita kena cek dia buat ke tidak. Tapi cadangan siapa? Cadangan anak tingkatan 6. Ya. Kemudian macam tadi, kemudian saya pergi satu universiti lagi di masalah bas. Bas untuk sebuah universiti terus dia dapat kumpul seorang profesional yang berjaya. Dia kumpul kawan-kawan dia, dia beli bas satu untuk sebuah universiti. Untuk yang lain tu kita kena ambil perhatian kerana ini satu keperluan. Dia tak ada kenderaan. Dan kampus 2-3 sekeliling.
Kalau masa saya di Universiti Melayu itu paling jauh jalan di antara kuliah ke fakulti lain, ekonomi ke sastra ke dewan itu 10 minit, 15 minit. Itu okeylah. Berjalan tahu lah orang muda berjalan kiri kanan tu kan kawan fahamlah. Jadi happy lah. Tapi kalau jauh betul perlu. Itu pun cadangan dari anak universiti. Kemudian di sini YDP cadangkan tentang asrama, polis kediaman. Itu juga tentu saya harus beri pertimbangan. Jadi sementara saya juga sampaikan beberapa isu yang penting tentang matlamat pendidikan, soal akhlak, soal nilai. Itu jangan kita fikir pertumbuhan ekonomi itu boleh kesampingkan soal ini, tidak. Masalah kita saya tengok kadang-kadang dalam pengajaran agama sekalipun, dia soal tata kelola itu dia remehkan. Ya, betul solat penting, zakat, hal-hal yang ya yang kita kata wajib dilakukan. Tapi saya rasa tengok kadang-kadang soal macam rasuah itu tak begitu ditekankan. Padahal banyak negara runtuh kerana rasuah. Teori Abdul Rahman Ibn Khaldun, kalau baca Muqaddimah, daripada Asabiyah yang membina bina tamadun, generasi satu, generasi dua, runtuh dari generasi ketiga itu kerana apa? Kerana tamahaloba, rasuah, dan penyelewengan. Gibbons, Decline and Fall of the Roman Empire, kalau belajar teori sejarah Romawi, ataupun Arnold Toynbee yang mengutip pandangan Abdul Rahman Ibn Khaldun, melihat tentang cyclical theory of civilization. Civilizations may rise or fall because of the esprit de corps, the idealism of leaders and elites wanting to build up that community and nation. The moment that sense of values is lost, corruption is condoned, injustice prevails, then clear sign of decline of civilization. Bagi saya ini relevannya bila kita sebut nilai Islam itu sendiri, iaitu untuk mengangkat semula, menggilap idealism. Dan sebab itu anak-anak muda, mahasiswa, pelajar harus ingat bahawa kita belajar tapi yang kita nak tekankan ialah nilai. Tentang apa dia ma'ruf, apa dia ada hak. Untuk memastikan ada perubahan, islah mastata'tu ini, ya, yang lebih baik untuk kita. Jadi sementara kita terus tumpu, kita kena tahu dengan tanggungjawab kita. Dan ini bagi saya, Madani, tentang kemampanan yang kita sebut, persekitaran. Kau tidak, kita sebut semua sebut wasatiyah. Bagaimana wasatiyah? Umatan wasata, tapi bukit bukau digondolkan. Balak habis, banjir berlaku. Itu bukan wasatiyah. Wasatiyah itu keseimbangan iman dan ilmu, akal dan kalbu, duniawi dan ukhrawi, ya. Man and nature, manusia dan persekitarannya. Jadi tidak boleh kita hilangkan that sense of equilibrium, ya, keseimbangan yang menjamin keharmonian sistem. Itu bagi saya, kalau saya faham, tentang wasatiyah. Jadi sementara kita boleh gunakan slogan, tetapi memaknai slogan itu yang cabaran dia. Lima taqulu ma la taf'alun. Itu cabaran terbesar dalam dunia yang penuh simpang siur dan cabaran. Jadi sekali lagi kepada anak-anak, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih Datuk Seri. Sebelum kita serahkan kepada pengerusi majlis kembali, saya nak memetik satu puisi. Ini yang juga dipetik oleh almarhum Sidik Fadil. Dia sebut tentang keadilan yang lebih menyeluruh. Kerana dikisahkan tentang Pak Utih. Pak Utih punya lima anak, teratak tua dan sebidang tanah rumah. Di kota pemimpin teriak-teriak, pilihan raya, kemerdekaan rakyat, kemakmuran dari dunia hingga akhirat. Dan setiap pagi Pak Utih menimang cucunya dan dia sering menyanyikan lagu timang tinggi-tinggi sampai cucur atap
belum tumbuh gigi sudah pandai baca kitab. Tapi tak tahulah apa yang merungsingkan dan hampanya Pak Utih ini kerana hidup berpuluh tahun, tanah tergadai. Tetapi pemimpin silih berganti, nasib tidak berubah. Satu hari, Pak Utih yang punya 10 cucu, ditimangnya tiap pagi, dinyanyikannya lagu. Diubah lagu asalnya menjadi timang tinggi-tinggi, dapur tak berasap, bila besar nanti duduk dalam dokap. Kerana kecewanya dia dengan pemimpin yang tidak membawa perubahan dalam negara. Dan kita mengharapkan supaya adanya harapan, mahasiswa sudah bersuara, anak muda sudah bersuara, Perdana Menteri juga bawakan ini dalam kabinet dan kita mengharapkan itu ada masa depan lebih baik untuk negara kita. Sekali lagi terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia! Malaysia! Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Silakan, Alif. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Saudara Irfan Faruqi atas sesi temu Anwar Negeri Sembilan. Kita harapkan agar anak muda Malaysia terus bangkit berjuang menjadi tonggak harapan dan kemajuan negara kita, Malaysia. Dan kalau kita lihat berbagai soalan yang sudah pun diajukan dan antaranya berkaitan dengan pelaburan-pelaburan dan juga program ekonomi baru. Dan saya, apa yang saya boleh katakan, saya amat kagum dengan apa yang telah ditunjukkan oleh golongan-golongan pelajar di sini, pelajar dari tingkatan 6, mereka amat berani dalam bertanyakan soalan-soalan, terutamanya soalan berkaitan dengan isu semasa. Ada yang bertanyakan mengenai mengapa alasan mereka tidak mahu sama belajar dan nampaknya telah terluah apa yang ada di dalam hati mereka pada hari ini. Dan mungkin Prof boleh buat sedikit konklusi berkaitan dengan program untuk kali ini. Saya pertama kali sangat gembira kerana program berjalan lancar. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang ditekankan oleh Perdana Menteri kita adalah untuk golongan belia pada hari ini bukan sahaja lantang bersuara tetapi perlu tahu apa yang ingin dilantangkan, apa yang ingin disampaikan. Belajar dahulu, dapatkan fakta dahulu, kerana bersuara adalah penting untuk golongan muda, tetapi ihsan, values dan juga etika itu tidak boleh dikorbankan. Itu sebenarnya lebih penting daripada kebebasan bersuara. Dan itulah saya rasa ditekankan pada hari ini dan dapat disampaikan dengan jaya oleh Perdana Menteri. Jadi sebenarnya kita juga turut dengar Perdana Menteri ada mengatakan bahawa beliau sebenarnya amat menyokong golongan-golongan muda ini meluahkan pendapat mereka, tetapi harus digalas ataupun tidak terlalu orang kata apa, tidak petapis, dan juga menjaga sensitiviti terutamanya yang berkaitan dengan 3R, race, religion dan royalty. Jadi baik, kita mungkin juga boleh Prof nyatakan bagaimana kita nak memastikan bahawa tidak berlakunya situasi-situasi dalam golongan muda ini untuk mereka dapat menghalang daripada terus tidak berfikir dahulu untuk mereka meluahkan situasi ataupun apa yang terpendam dalam hati mereka sebagai seorang warga pendidik. Apakah nasihat yang boleh Prof berikan? Saya rasa kadang-kadang kita perlu bagi kredit juga kepada golongan muda. Sebenarnya golongan muda lebih arif tentang menggunakan, terutama kata-kata media sosial pada hari ini. Ya? Tetapi saya rasa apa yang ditekankan dalam gagasan Madani oleh Perdana Menteri itu adalah penting. Walaupun ini nampak agak asas, tetapi menekankan mengenai ihsan. Kita ni hidup berbilang kaum. Ya? Kita adalah suatu negara yang sangat unik, ya? Dan hidup dengan harmoni. Justeru apabila kita ingin memikirkan tentang sesuatu atau menulis sesuatu atau dengan lantang bersuara tentang sesuatu, kita fikirkan yang paling utamanya adalah keamanan dan juga keharmonian kaum. Jika itu tidak dijaga, yang lain akan hancur. Jadi itu paling utama, kemudian memperkukuhkan ekonomi datang kemudiannya. So fikir dahulu agar memastikan kesatuan negara kita dapat berlangsung dengan kuatnya, kemudian barulah kita dapat memperkukuhkan ekonomi sekaligus membantu golongan belia pada hari ini. Jadi Prof, terima kasih. Walaupun masa yang diberikan kepada kita untuk membuat sedikit ulasan berkaitan dengan program ini amat singkat, tapi saya yakin intipati yang diberikan amat padat dan kita selepas ini kita akan saksikan sedikit reaksi mungkin daripada program Temu Anwar sebelum ini. Silakan. Datuk Seri buat ini adalah satu benda yang baik, yang mana dibuka satu satu laman yang mana untuk mahasiswa bertanya, bebas untuk bertanya soal dari segi nasional, dasar kerajaan, dari segi dasar universiti itu sendiri, supaya benda ini
pelajar dapat info. Bagi saya wajar diteruskan, perlu wujudkan temu mesra, temu anak 2.0. Memang wajar, memang bagus dan wajar untuk diadakan. Harapan saya isu yang dikutarakan oleh pelajar sebentar tadi dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan juga isu intern yang memang betul-betul terjejas kepada semua pelajar. Program ini perlu diteruskan dan sebagai mahasiswi UMK PC, saya ingat macam sebagai dari program-program macam ni kita tahu apa-apa updates yang berlaku dalam negara ini. Inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu, dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah, supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan, dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama secara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa. Baik, nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung bagi siaran langsung program Temu Anwar yang kini bersiaran langsung dari Dewan Tuanku Chancellor. Dan saya pasti soalan-soalan yang diajukan oleh para pelajar di sini sudah pun dijawab, dan insya Allah tindakan yang sewajarnya akan diambil berdasarkan di atas apa yang telah disoalkan kepada Perdana Menteri sebentar tadi. Dan sudah semestinya ia akan menjadi perhatian utama bergantung kepada kepentingan seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Dan sekian sahaja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi.